Kiamat dibagi dua, kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil diantaranya adalah kematian. Kematian. Jadi begitu seorang meninggal dunia, iblis gak akan goda lagi. Gak ada kerjaan kalau iblis godain orang meninggal. Gak ada kerjaan, demi Allah saya katakan. Gak ada kerjaan. Ya. Ah, makanya diantara cara untuk mengusir iblis tadi zikir. Zikir. Ya, adzan itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir adzan. Makanya ketika adzan itu setan lari. Silakan baca hadisnya. Ya, jadi idza udzina, kalau adzan dikumandangkan, fa fara syaitanu 'alaihi dharat. Setan iblis lari sambil terkentut-kentut, bahasa hadisnya begitu. Maksud terkentut-kentutku itu bahasa mubalaghah, superlatif. Kalau adzan ada baunya, dia pun enggak mau cium. Enggak mau, saking bencinya dengan adzan iblis tuh. Saking bencinya dengan adzan, dia lari itu. Ya, makanya teman-teman sekalian, maaf, maaf, ketika adzan dikumandangkan, kadang-kadang kita normal. Begitu adzan pergi, teman kita pun yang non-muslim bisa mengatakan, "Mas, apa enggak sholat dulu? Kan sudah adzan." Kenapa? Karena iblisnya lari. Fa'idha thuwiba, kalau adzan sudah selesai, balik lagi dia goda.